فوق من أعطاري يا ربي صلي على النبي وآله الله الله وكذا السلام يفوق من أعطاري وتحبب وتكرما لوقاري يا من هو النور المقدم أصله الشمس والأقمار من أنواره الورد والياسمين من عطاره جرح صدور بعلمه وحديثه وترى القلوب يضيء من أزاره حضر الحبيب مع الحبيب فزاده حسن الحبيب تشوق لملاله ثم الصلاة على النبي وآله وكذا السلام يفوق من أعطاري يا ربي صل على النبي وآله الله الله وكذا السلام يفوق من أعطاري الله الله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله
أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa anjil faraj. Kunuzul hikmah, berbatik wisdom. Belajar dari hikmah para nabi dan para teladan agung sepanjang sejarah. Saudara, kita tentu mendengar dari para guru kita, orang tua kita mengetahui tentang sosok yang panjang usia di satu sisi dan misteri di sisi yang lain, penuh misteri di sisi yang lain, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Konon pertemuan Nabi Khidir dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam itu adalah di tempat bertemunya dua lautan, atau beberapa orang dalam tasawuf sering dikisahkan perjumpaan dengan seorang soleh Abdun min Ibadina dalam Al-Quran Al-Tainahu Ilman min Laduna, yang merujuk kepada sosok Nabi Khidir AS itu dekat perairan, telaga, danau seperti situ sekarang ini. Karenanya katanya, karena itulah Nabiullah Khidir AS disebut Nabi Khidir. Khidir artinya kehijauan, kubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid di Madinah, di Masjid Nabawi, disebut dengan Qubbatul Khadra, kubah hijau. Khidir, Khadra, dari akar kata yang sama. Dalam Ilalus Syara'i dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wasallam, annahu qala innal Khidra alaihi salatu wasallam kana nabiyan mursala. Nabi Khidir itu adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Allah taala ila qaumihi fada'ahum ila tauhid, ila tauhidih. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke tengah-tengah kaumnya, mengajaknya untuk bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, wal iqraru bi anbiya'ihi wa rusulihi wa kutubihi, seperti tugas para nabi yang lainnya, menyatakan keimanan kepada para nabi, para rasul dan kitab-kitab yang Allah taala turunkan. Dan mengapa disebut Khidir? Wakanat ayatuhu annahu kana la yajlis ala khusbatin yabisah wala ardin bayda illa azharat khadra. Kalau beliau itu datang ke satu tempat, mengapa disebut Nabi Khidir? Karena kalau beliau duduk di satu tempat yang kering atau di satu tempat yang putih tak berwarna, misalnya kering, kerontang, illa azharat khadra, kecuali tempat itu akan berubah menjadi hijau. Jadi kedatangan Nabi Khidir alaihissalam menghidupkan yang sudah mati dari tanah yang kering dan tandus itu, karena itu disebut Nabi Khidir. Kedatangannya menghidupkan, menghadirkan yang hijau-hijau. Kita berada di tengah alam yang hijau seperti ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salam selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para teladan agung sepanjang sejarah. Para Nabiullah, diantaranya Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya nama Nabi Khidir digelari Khidir karena datang ke satu tempat berubah menjadi jauh. Nama sesungguhnya adalah Taliyah ibni Malikan ibni Amir
Ibni Arfakhshad, Ibni Sam, Ibni Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi keturunan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, generasi kesekian. Dan lalu dalam kisah Nabiullah Khidir itu ada cerita ketika Nabi Khidir alaihi salatu wassalam dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi surat 18 ayat 82 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā. Kita mengetahui kisah Nabiullah Khidir ini alaihi salam subhanallahu maulana al-aliyul azim bahwa melewati satu tempat kemudian ada dua anak yatim yang ditolong Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Mengapa? Karena di bawah tembok itu ada kanzun lahuma, ada harta karun bagi mereka berdua. Kanzun seperti acara kita kunuz kalau jamak, kalau satu kanzun. Dalam terjemahan Indonesia, di bawahnya ada harta benda, kanzunnya itu disebut harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Harta karun apa yang dimaksud? Al-Jazairi dalam Qisasul Anbiya menjelaskan, wa kana tahtu kanzun lahuma wa kana huma soliha, itu adalah walam yakun dalikal kanzu bidhahabin wala fiddah. Harta karunnya itu bukan emas dan permata yang berada di bawah tembok itu, bawah bangunan itu, yang diselamatkan oleh Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, bukan harta atau permata, walakin kana lauhan, melainkan sebuah tulisan, sebuah kitab yang memang tertulis dengan tinta emas. Fihi maktubun, dan tertulis di zaman dahulu, bahkan sampai dalam riwayat juga, kalau ada sesuatu yang sangat berharga sekali, hendaknya dituliskan dengan tinta emas, sehingga bertahan hingga keturunan yang akan datang. Dalam harta karun tertulis, lauh itu tertulis, ajabun liman ayyakona bilmau kaifa yafrah. Ajaib bagi orang yang percaya kematian, yakin akan kematian, tapi masih menghabiskan hidupnya bersukaria. Ajibun liman ayyakona bil qadri kaifa yahzan. Ajaib bagi orang yang percaya ketentuan Tuhan, lalu ia bersedih. Ajaib bagi orang yang percaya hari kebangkitan, tapi ia menzalimi orang lain. Ajaib bagi orang yang melihat dunia dan bagaimana ahli dunia itu, lalu ia mendasarkan, lalu ia mencari ketenangan pada kehidupan dunia. Jadi harta karun yang dimaksud dalam kisah Nabi Khidir adalah petuah dan nasihat yang teramat berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-mundajabin. Para pemirsa Hadi TV, para pecinta Ahlul Bait, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alih dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Albani mensahihkannya dalam kitab dia Sahihul Jami, hadis nomor 3596. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhun. Ada 7 hal yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba, wa huwa fi qabrihi, walaupun dia berada dalam kuburannya, ba'da mautihi, setelah mautnya.
Rasul menyebutkan ada tujuh amal, ada tujuh batu yang kita tinggalkan dalam hidup kita, yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita di alam kubur kita, walaupun nafas kita sudah terputus, walaupun kita tidak bisa melakukan amal apapun, tapi yang tujuh itu akan mengalirkan pahala kita, walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan apa itu yang tujuh itu? Yang tujuh itu adalah yang harus Anda tinggalkan. Mulai dari sekarang, karena hari-hari hidup kita mungkin kita tidak tahu dan boleh jadi sudah dihitung Tuhan, sudah dalam perhitungan Tuhan. Bukan boleh jadi, sudah pasti dalam perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar yang tujuh itu bisa kita kerjakan untuk kita tinggalkan bagi generasi sesudah kita. Yaitu yang pertama, man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu, au ajra nahron, atau dia mengalirkan sungai, membuat sungai baru, mengalirkan air, mendatangkan misalnya air minum yang bersih, au hafara bi'ran, atau membuat sumur, yang sumur itu kemudian dipersembahkan untuk kepentingan umum di daerah-daerah yang kering, membangun sumur, au ghorasa nakhlan, atau menanam tanaman. Tanaman apa saja. Kalau di negeri Arab, kurma, di negeri kita mungkin buah-buahan, padi, apa saja. Kita membuat petak-petak sawah, kemudian menanami tanaman itu, kita persembahkan tanaman itu untuk kepentingan umum. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sekiranya pada tangan kamu ada benih dan besok akan ada kiamah, tanamkanlah benih itu. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warotha mushafan, atau mewariskan mushaf, mewariskan bacaan. Au taroka waladan, atau meninggalkan anak yang soleh, yang yastaghfirulahu, yang memohonkan ampunan baginya, ba'da mautihi, sesudah meninggalnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi menanamkan kepada saudara tujuh perkara yang bisa saudara buat untuk menyongsong atau untuk menyambut kematian saudara. Bikinlah checklist, apakah saudara sudah mengajarkan ilmu yang saudara wariskan kepada generasi sesudah saudara, atau apakah saudara sudah mengalirkan sungai untuk mendatangkan kesejahteraan kepada orang banyak. Mungkin kalau sekarang bukan hanya mengalirkan sungai, tapi membebaskan sungai-sungai yang mampet, membersihkan sungai-sungai yang kotor, semua adalah kenangan indah dari saudara. Orang nanti kelak kemenang saudara bahwa saudaralah yang pernah mengajarkan ilmu kepada kami. Saudaralah orang yang membersihkan sungai itu dan mengalirkan air bersih kepada kami. Saudaralah yang pernah membangun sumur di tengah-tengah kampung kami yang kekeringan. Saudara jugalah yang menanamkan tanaman-tanaman ini yang kita nikmati sampai sekarang. Kita mengambil manfaat dari buah-buahan yang ada di dalamnya. Kemudian saudara juga yang membangun masjid, dan di tempat ini kami sekarang beribadat, berzikir, dan menjalin silaturahmi. Saudara juga yang meninggalkan kepada kami buku-buku yang buku-bukunya menginspirasi kami. Saudara juga yang meninggalkan anak yang soleh yang meneruskan perjuangan saudara menjadi para pewaris madhab Ahlul Bait ini dan menyebarkan Ahlul Bait itu. Kalau saudara sudah memberikan tanda cek kepada beberapa hal itu, saudara sudah sedang atau akan meletakkan batu-batu yang terakhir sebagai kenangan indah lisana sidqin fil akhirin. Saudara-saudara para pemirsa Hadi TV, para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim, ada salah seorang
ahli motivasi yang terkenal di dunia ini, Stephen Covey, yang pernah membuat buku The Seven Habits of Effective People, dan ia membuat bukunya yang terakhir dengan judul Leaving a Legacy, meninggalkan kenangan indah, meninggalkan warisan. Dan ia memberikan nasihat kepada kita sekarang ini. Bayangkan kalau saudara sudah menjadi jenazah dan kawan-kawan, saudara-saudara, karib kerabat, orang-orang yang mencintai saudara mengantarkan jenazah saudara ke peristirahatan terakhir. Kenangan indah apa yang ingin saudara wariskan kepada teman-teman sekantor saudara, kepada keluarga saudara, kepada masyarakat secara keseluruhan, kepada seluruh bangsa ini? Kenangan apa yang ingin saudara tinggalkan? Dan catatlah itu dalam hati. Jadikan di antara para pengantar itu ada orang yang saudara pernah membantu dia ke rumah sakit, dan ia akan mengenang saudara sepanjang hidupnya karena saudaralah yang telah menyelamatkan nyawanya. Semua itu adalah lisana sidqin fil akhirin. Dan kepada saudara yang meninggalkan kenangan indah yang paling baik ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian sampai ujung terakhir hidupnya dia mempertahankan imannya dan meletakkan batu-batu indah dalam kenangan yang bagus bagi generasi sudah ini. Dan alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, nanti para malaikat akan turun ketika saudara menghembuskan nafas yang terakhir. Di antara para penjemput saudara adalah para malaikat yang menghibur saudara dengan berkata, la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, jangan takut dan jangan cemas, dan gembirakanlah, jangan berduka cita. La takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.